Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku abis hunting tabas squishy lagi nih guys. Aku membeli 4 macam tabas squishy. Abis lucu-lucu banget ya guys. Oke, yang pertama ini ada bentuknya ada botol susu, lalu ada durian, lalu ada bentuknya melodi, dan terakhir ada yang bentuknya awan. Oke, yang pertama kita akan mereview yang bentuknya botol susu dulu ya guys. Warnanya ada 3 macam, ada biru, ada peach, dan ada warna putih. Lalu dia ditaburi pom-pom gitu, lalu ada bulu-bulu halusnya gitu guys. Ini ukurannya mini gitu ya guys ya. Kita mulai untuk satisfying dulu ya guys. Bentuknya botol susu, teksturnya lembut gitu ya guys, kenyal-kenyal gitu, lucu banget. Lalu ada pom-pomnya. Kenyal-kenyal gitu ya guys, dan lembut gitu, lucu banget. Lalu yang kedua kita akan mereview yang bentuknya durian. Duriannya ada berbagai macam warna ya. Ada warna pink, biru, putih, kuning, ada hijaunya juga. Lalu ini ada pom-pom warna ungu. Belum lagi ada sprinkle gitu ya guys ya, kayak bentuk seres gitu yang warna-warni. Ini lucu banget ya guys. Belakangnya juga ada warna kuningnya gitu. Kita mulai stifling ya. Dia bentuknya mini gitu ya guys, mini durian gitu ya. Bahannya sama seperti yang tadi ya guys, yang botol susu tadi. Bahannya lembut dan kenyal-kenyal gitu. Lucu banget sih guys. Lucu. Wah, aku suka ini. Bentuknya lucu. Lalu yang ketiga, kita akan mereview yang bentuknya melodi. Ini bentuknya melodi ya guys, cuma dia matanya tertutup gitu ya, sama sprinkle gitu. Dan ini berwarna kuning. Ini juga sama ya, mini melodi gitu ya. Tabas squishy mini yang bentuknya melodi. Ini perpaduan kuning, lalu ada putihnya sedikit ya guys. Ada itu telurnya juga, ini lucu banget ya guys. Wow, dia lebih, teksturnya lebih kenyal ya guys, daripada yang bentuk durian dan bentuk botol susu yang tadi. Dia lebih kenyal, sepertinya dia lebih lembut ya bahannya. Mungkin karena warnanya satu warna ini kali ya guys, jadi tidak ada perpaduan warna. Jadi teksturnya itu lebih lembut dan lebih kenyal. Wah, lucu sekali. Dan yang terakhir, kita akan mereview yang bentuknya awan. Ini putih gitu ya guys, putih, ada butiran seperti gula-gula gitu ya. Lalu ada pom-pomnya warna putih dan putih tulang. Ini bagus banget ya, ini lucu banget ya guys. Wow. Dia lebih lembut lagi ya guys, daripada yang melodi tadi. Dia lebih lembut dan lebih kenyal ternyata. Mungkin karena bahan putih itu
tidak ada campuran warna lagi ya guys ya. Dia mengikuti warna aslinya. Jadi dia benar-benar lebih kenyal dan lebih lembut. Ini lucu banget ya guys. Wow, lucu sekali. Menurut kalian nih, lucu yang mana guys? Kalau menurut aku, dari tekstur dan dari bentuknya, aku suka yang durian sih. Dia juga lebih lembut dan lebih kenyal. Lalu yang kedua, aku suka yang bentuknya awan. Dia lebih lembut banget, lembut banget. Lalu yang ketiga, aku suka yang melodi. Baru aku suka yang botol susu. Menurut kalian, kalian suka yang mana ya? Cukup sekian dulu ya guys. Nanti besok aku bakalan hunting tabas squishy lagi. Semoga aku ada rezekinya ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen di bawah ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.